Selanjutnya adalah tentang counter. Untuk membuat counter, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita disabar, kita diklik di sini, kemudian kita masukkan counter. Yang dimasukkan adalah yang C. Kemudian kontak dari counter adalah ini. Taruh di sini, kemudian dimasukkan ke up. Caranya hampir sama seperti timer tadi. Kemudian kalau kita ingin mengisi counternya apakah 2 kali, 3 kali, atau 5 kali, caranya adalah klik kanan, kemudian parameter window, dan kita tulis di sini misalkan 3 kali, maka output Q1 akan menyala setelah I1 ditekan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kita simulasikan. Nah, 1, 2, 3. Maka Q1 akan menyala. Dan Q1 akan menyala terus walaupun I1 ini akan di, walaupun I1 diputus. Nah, untuk mematikan Q1, kita perlu reset dari counter. Caranya adalah sebagai berikut. Di counter yang kita buat, di sini ada C1 ini adalah kontaknya, kemudian ini C adalah up counting, ini arah, oh ini biasanya digunakan untuk down counting, kemudian ini adalah untuk reset. Misalkan kita taruh sini resetnya. RC1 berarti dia berfungsi untuk mereset counter 1. Kalau CC1 dia adalah untuk menyalakan counter 1. Nah, resetnya ini bisa ditaruh di tombol yang berbeda. Misalkan tadi sudah I1, maka selanjutnya adalah I2. Misalkan tombol reset ada di I2. Kita taruh di sini. Kemudian kita simulasikan. Ketika I1 ditekan sebanyak 3 kali, maka I1 akan menyala. Dan untuk mematikannya adalah dengan menekan I2, karena I2 akan menyalakan reset counter 1 sehingga Q1 akan mati lagi. Sehingga counter akan reset menjadi 0 dan Q1 akan mati. Q1 mati. Untuk menyalakan Q1 lagi, ditekan lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Untuk mematikan ditekan I2. 1. Seperti itu counter. Kurang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.